Terpaan badai dan keriuhan selalu ada di Yogyakarta. Namun pesona Jogja tidak pernah luntur. Jogja tetap mempesona siapa saja dengan berbagai kisah, adat, bahkan peristiwa. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Ketika libur tiba, kuwakafkan Jogja. Kalimat singkat dari dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Dr. Sumbo Tinarbuko itu muncul karena begitu sesaknya Jogja dan kemacetan begitu kentara. Sebagai warga Jogja, pemerhati sampah visual ini memilih minggir, tidak menambah kemacetan Jogja. Semua itu karena pesona Jogja. Pesona yang membawa warga luar berdatangan untuk melihat dan menikmati keindahan Jogja. Pesona yang ada karena harmonisasi yang selalu dijaga. Bukan hanya seni dan adat tradisi, namun penampilan yang modern pun juga hadir. Tidak hanya kendaraan bermotor, becak dan andong pun masih lestari sebagai alat transportasi. Tidak hanya rumah makan besar atau gerai fast food, lesehan pun tetap bertahan. Inilah pesona Jogja. Jogja yang selalu menjaga dan membuatmu terpesona. Ada rencana liburan di Jogja? Ayo berlibur ke Jogja.